Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Chandra Otomotif. Di video kali ini kita ada project All New Fortuner TRD 2018 yang kita upgrade ke tampilan TRD 2020. Nah, untuk yang kita pasang itu, jadi kalau TRD 2018 itu samping pinggirnya ini dia warna hitam glossy atau hitam polos, jadi kita ganti yang black chrome untuk pinggir kanan kirinya. Jadi kalau untuk grillnya, bagian grill dan koper-kopernya dia sama, jadi kita hanya ganti kanan kirinya aja yang warna black chrome. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi yang awalnya itu pinggirnya dia hanya warna hitam polos seperti ini, jadi kita ganti yang warna black chrome. Nah, selain itu kita juga pasangin hood molding yang liscap mesin yang warna black chrome juga, jadi sama seperti bawaannya TRD 2020 seperti ini. Untuk part yang kita pasang ini original semua. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi list black room yang di kamasin dan list black room yang di grill dia nyambung. Nah, jadi nyambung seperti itu. Kalau tampilan jauhnya seperti ini.
Jadi untuk perbedaan grill TRD 2018 dan TRD 2020 itu perbedaannya hanya di grill samping kanan kiri aja. Untuk yang lainnya sama. Sama yang di cup mesin ini, kalau TRD 2018 itu dia nggak ada hood molding atau list cup mesin. Jadi yang kalau 2020 itu dia ada list ininya, list hood moldingnya. Selain itu di body kit itu bedanya itu, kalau yang TRD 2018 itu dia nggak ada tambahan body kit seperti ini. Jadi di body kitnya itu kalau yang TRD 2020 itu dia ada tambahan lagi seperti ini. Nah seperti ini tampilannya, memanjang ya. Tampilannya seperti itu, warna hitam polos. Jadi walaupun mobilnya warna putih, untuk tambahan body kitnya ini dia tetap warna hitam ya. Karena dari Toyotanya semua warna emang ininya tetap warna hitam. Kalau mobilnya warna hitam ini kebetulan dia jadi polos kelihatannya. Nah, jadi di body kitnya juga kelihatan lebih ngisi, nggak polos. Nah, selain itu kita juga tambahin list fog lamp yang warna black chrome seperti ini. Jadi kalau TRD 2018 itu dia nggak ada list fog lamp black chrome seperti ini. Jadi kita tambahin list black chrome seperti ini. Nah, jadi kalau yang lama itu TRD 2018 dia di bagian cover fog lampnya ini dia polos. Jadi kita tambahin list black chrome seperti TRD 2020. Nah, jadi seperti itu ya tampilannya ya. Jadi untuk bagian depan ini bedanya dia di grill kanan kiri warna black chrome, dan di bagian kap mesin kita tambahin hood molding, dan di body kit depan kita tambahin copper body kit seperti ini. Nah, copper body kit seperti ini, dan di copper fog lamp kita tambahin list black chrome. Jadi perbedaannya seperti itu untuk bagian depan TRD 2018 dan TRD 2020. Nah, untuk bagian stiker samping juga yang lama kita ganti. Jadi kalau yang lama itu stiker bodinya itu dia kecil. Jadi kita ganti yang TRD 2020, dia agak lebar seperti ini stiker bodinya. Nah, tampilnya seperti ini. Untuk bagian sebelah kanan lagi proses. Nah, ini lagi proses. Jadi yang lama ini bekas kita lepas, jadi kita bersihin lem bekas aslinya. Soalnya kalau nggak dibersihin nanti nggak rata stikernya, gelombang. Nah, untuk body kit belakang ini perbedaannya hanya di bagian tengah ini aja. Kalau yang TRD 2018 di bagian body kit belakang ini dia warna silver. Jadi ini kebetulan udah di stiker sama si omnya. Jadi perbedaannya cuma di bagian itu doang kalau body kit belakang. Untuk body kitnya itu sama aja. Jadi membedakan itu hanya di bagian body kit belakangnya aja. Nah, jadi warna hitam polos ya kalau TRD 2020. Jadi walaupun mobilnya warna putih, kombinasi cat bagian ininya dia tetap warna hitam kalau TRD 2020. Nah, dan emblem ini juga kalau yang TRD 2018 awalnya itu dia warna merah awalnya. Jadi kita ganti yang TRD 2020. Nah, yang awalnya itu dia seperti ini, warna hitam merah. Nah, seperti ini. Jadi kita ganti yang warna black chrome, full black chrome kalau 2020. Jadi seperti grill depan dan seperti yang di list cup mesin. Nah, seperti itu ya. On process semua. Jadi perbedaannya untuk bagian depan dan belakang, jadi seperti itu. Kalau untuk belakang itu perbedaannya hanya sedikit, hanya dari emblem ini dan di kombinasi body kit bagian belakang. Dan stiker body juga beda ya.
Jadi kalau yang lama itu dia kecil banget stiker bodinya. Kalau yang 2020 dia agak lebar seperti ini. Nah, jadi kalau mobil warna hitam stiker bodinya itu dia warna silver atau warna abu seperti ini. Kalau warna putih stiker bodinya dia warna hitam ya, nggak warna abu atau warna silver seperti ini. Nah, jadi kalau kita bersihin dulu lem 3M-nya, jadi benar-benar rata dan rapi ya stikernya kalau dipasangnya. Jadi stiker ini juga original Toyota asli. Nah, untuk bagian depannya ini, jadi benar-benar sangat cakep banget. Oke, mungkin cukup segitu aja update upgrade Fortuner 2016 yang kita upgrade ke tampilan 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Chandra Otomotif. Terima kasih.